Swastiastu. Kenalkan nama saya Wayan Agustiana dari SMK Negeri Bali Mandara. Pada hari ini kami mengikuti vaksinasi dari Puskesmas Bukubu Tambahan yang dalam hal ini dimotori oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Nah, pada hari ini pula bersyukur pada kesempatan kali ini, vaksinasi kali ini sebanyak 390 orang yang lebih yang sudah divaksinasi. Sisanya sudah divaksinasi 190 orang. Kemudian sisanya lagi memang karena tidak ada yang mengantar dari rumahnya. Total jumlah dari siswa kami yang harusnya divaksinasi ada 539. Dan beberapa orang itu memang ada kesulitan untuk bisa sampai di sekolah. Pada hari ini juga kami sangat senang sekali karena anak-anak kami menyambut PTM, pelajaran tatap muka, yang seyogianya dilakukan setelah tanggal 20 ini, setelah PPKM Nasional Jawa dan Bali, itu akan menyelenggarakan pembelajaran sebagaimana mestinya. Nah, vaksinasi ini tentunya akan berdampak sangat baik pada kami, walaupun ini vaksinasi pertama, kurang lebih ada tanggal 13 Agustus akan dilakukan vaksinasi kedua. Nah, kami menyambut baik terkait dengan itu, sehingga Astungkale pelajaran tatap muka di kedepannya bisa diselenggarakan di SMK Negeri Bali Mandara dengan baik. Di samping itu pula, kami menyambut baik dengan adanya vaksinasi ini karena sekolah kami memang sekolah berasrama, di mana anak-anak itu kumpul dalam satu tempat, sehingga sangat rentan sekali kalau misalkan mereka belum divaksinasi tertularnya pandemi COVID-19 ini. Nah, kami berharap dengan vaksinasi ini segala kemudahan bagi PTM yang kami akan selenggarakan di tahun ini itu bisa terselenggara dengan baik, sehingga harapannya adalah anak-anak kami bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Terima kasih banyak. Om Shanti Shanti. Selamat siang semuanya. Hari ini kami dari tim vaksinasi Puskesmas Kebutaman 1 sedang melaksanakan vaksinasi di SMK Bali Mandara dengan jumlah sasaran kurang lebih 400 siswa. Selama melaksanakan vaksinasi ini, kami tetap menekankan pada protokol kesehatan yang ketat karena penyebaran virus COVID sampai hari ini sedang cukup masif. Nah, untuk itu salah satu program pemerintah untuk menekan penyebaran ini adalah melalui vaksinasi, khususnya vaksinasi di sekolah pada siswa. Sebelumnya sudah dilaksanakan vaksinasi pada sasaran di atas 18 tahun, kemudian diperluas sasarannya dengan menyasar umur 12 sampai 18 tahun. Itu sudah kita laksanakan di sekolah-sekolah, dan hari ini kita telah melaksanakan vaksinasi kepada siswa SMK, dan selanjutnya seluruh sekolah-sekolah dengan sasaran siswa SMP dan SMA dan SMK di wilayah Puskesmas kami agar bisa tervaksinasi selama bulan Juli ini, maaf, agar sasaran semua siswa sudah tervaksinasi sepenuhnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari kelas 11 DPIJ 1, perwakilan dari siswa-siswi SMK Negeri Bali Mandara. Nah, pada hari ini, Kamis 15 Juli 2021, kami siswa-siswi SMK Negeri Bali Mandara mengadakan vaksinasi. Nah, di samping itu, vaksinasi ini tetap dijalankan menurut protokol kesehatan guna pencegahan COVID-19. Nah, saya setelah melakukan vaksinasi adalah, saya sangat senang karena pada akhirnya saya berusia di bawah 18 tahun melakukan vaksinasi dan lebih bisa menjaga diri saya. Pesan saya buat teman-teman semuanya, walaupun sudah divaksinasi, tetap menjaga diri, tetap diam di rumah saja, belajar dari rumah saja, dan semoga pandemi cepat berlalu. Terima kasih dan salam Skandara Bright.